Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencari bahan bonsai, Mas. Mencari bahan bonsai di tempat ini, Mas. Di tempat penebangan apa ini? Baru ditebang ini, Mas. Penebangan pohon ini, ya. Ini bekasnya, ya. Di tebing, Mas. Ini juga milik tambang ini, ya. Milik pertambangan ini. Banyak pohon yang ditebang, Mas. Cerutnya juga itu, cerut di dalam tuh patah, Mas, tuh, ya. Terkena apa atau tertimpa pohon. Kita cari ke sana, Mas, ya. Siapa tahu masih ada bahan yang bagus, ya. Masih ada bahan yang bagus. Lewat sini, Mas. Ini serut, Mas, ini, ya. Serut tertutup apa rumput kering ini, Mas. Ish, pas saya buka dulu ini tuh serut, Mas, nih, ya, itu serutnya, ya, ini, Mas, serutnya, Mas. Coba saya dongkel, Mas, ya. Nah, itu, Mas. Kayaknya ini bagus, Mas, kayaknya. Potong di sini dulu, ya. Cabangnya ini buang, Mas. Enggak pakai ini, Mas. Terlalu panjang. Mas, ya. Ini, Mas. Tapi saya akan lihat dulu, ya. Kalau bagus saya ambil, Mas. Kalau enggak bagus saya tutup lagi, Mas. Tuh. Tuh, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padas, Mas. Meliuk, Mas, ya. Bukan. Bukan, saya kira itu akarnya. Ternyata padas, Mas. Lurus, Bro. Loh. Lurus. Lurus ke bawah tuh, ya. Enggak ada liukan. Ya. Tuh. Ya. Tuh, Mas, ya. Enggak ada liukan, ya. Tuh. Kurang bagus ini. Kurang bagus, ya. Gak ada akar lagi kayaknya. Tuh, gak ada akar, ya, lurus. Kurang bagus, Mas. Tutup lagi, Mas, ya. Tutup lagi. Kita ambil besok saja, ya. Besok. Kita potong saja ini. Biar besok dia menjadi bahan yang bagus, Mas, kalau dipotong, Mas. Saya potong sekalian, ya. Program, ya. Program di alam, Mas. Ini. Kita besok bisa ngambilnya, ya. Kalau sudah bagus, ya. Dari sini, ya. Ini ada serut. Serut. Kita coba turun, Mas. Jalannya angin, Mas. Angin. Coba yang ini. Yang ini. Gak ada akarnya juga, Bro. Kurang bagus juga, ya. Tuh. Memang gak ada yang motong dulunya, Mas. Jadi lurus, seandainya dia ada yang motong gitu, tadi akan ada pengepengan. Tuh, Mas, di dalam itu, Mas, ya, tuh, ya. Coba, Mas. Gak ada jalannya, Bro. Ini, Mas. Tak ini, Bro. Tuh. Ya. Cerut ini. Cerut, Mas. Ini, ya. Ya. Cerut, Mas. Tuh, Mas. Mantap kayaknya ini, Mas. Ya, tuh. Ya. Kayaknya ini ada akar. Dan akarnya cuma ini, Mas. Dua. Tapi ini masih bisa, Mas, di bawah saya. Geraknya lumayan.
Oke. Saya potong saja ini. Saya ambil, Mas, ya. Ambil. Potong di sini saja. Akar yang di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Mantap ini. Ya, nyempit, Mas. Nyempit. Nyempit. Ah, sudah. Sudah ini. Tinggal yang satu ini, Mas, ya. Potong sini. Ah, sudah, Mas. Nah, tinggal potong percabangan yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Potong panjang dulu. Ya, sudah, Mas. Sudah. Sudah, Mas. Ya, Mas. Ini, Mas. Waduh, jalannya gak ada, Bro. Kita naik ke sini sih. Biar pada, Mas. Ini, Mas, tuh. Ini kan akar ini, ya. Akar ini, akar, Mas. Ini buang, buang. Ini. Jadi seperti ini, Mas, ya. Nanamnya besok gini, Mas. Nanamnya. Ya. Gini agak apa-apa. Ini akarnya, Mas. Lumayan lah. Ya, lumayan. Ada gerakan-gerakan. Ya. Lumayan. Kalau akar ini kita bisa program lagi, Mas, nanti, Mas, ya. Saya tanam di kebun ini, Mas, ya. Tanam lagi untuk memprogram sebuah perakaran yang bagus ke depannya, ya. Yang penting geraknya itu dapat, Mas, ya. Dapat. Ini masih dipotong ulang lagi nanti, ya. Memang bahan di alam itu, Mas, tidak semuanya itu bagus, ya. Akar bagus, percabangan bagus, itu tidak semua, Mas. Kadang bagus ke atasnya, di bawahnya kurang. Kadang di bawahnya kurang, ke atasnya bagus, gitu, Mas. Kalau bahan bonsai di alam itu memang begitu, Mas, ya. Tidak sama dengan bahan bonsai yang sudah diprogram, ya. Diprogram itu sangat bagus, Mas. Memang sudah diprogram. Jadi kalau hasil berburu atau bolang, ya seperti inilah, ya. Gak seterusnya dapat bahan yang bagus, ya. Baiklah, inilah hasil dari pemburuan saya hari ini, ya. Mendapatkan bahan bonsai serut. Bahan bonsai serut, Mas, ya. Yang sederhana lah ini, ya. Mencari di sebuah apa ini? Tebing pertambangan, ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.